Hai. Halo guys, kembali lagi ya bersama si Truk Gandeng. Cuman lihat tuh, Truk Gandeng kakak sudah sampai dengan selamat ya di depan di sana ini, teman. Truk Gandeng kakak sudah menyiapkan truk akuarium ada 2 dan truk kanang ada 3, teman. Widih, itu saatnya kita let's go ya untuk melanjutkan berpetualang untuk hari ini, teman. Yuk, kita coba lihat guys. Wow. Lihat tuh, widih. Baru saja dimulai kakak sudah menemukan sebuah perangkap berwarna biru ya yang terbuat dari bambu, teman. Berbentuk kerucut ini. Kira-kira kakak menemukan hewan apa ya di dalam perangkap ini, teman? Ayo kita coba bongkar. 1, 2, 3. Widih, guys, lihat tuh. Di dalamnya terdapat seekor marmut. Hewan ini pemakan rumputan, temanku. Mantul-mantul ya. Kakak coba kasih dia rumputan, teman. Apakah mau dimakan? Ini nampaknya dia malu-malu ya. Yuk kita coba lihat ya, teman. Nampaknya dia malu-malu, guys. Widih. Ayo, lebih baik kita ambil ya seekor marmut ini, teman. Lihat, marmutnya berwarna putih, berwarna hitam, dan juga ada sedikit berwarna coklat. Tuh, wadidaw, 3 kumpulan warna yang sangat keren ya. Ayo guys, kita masukin, teman. Widih, kakak lupa, teman. Yuk, sebelum membuka pintu masukkan seekor marmut ini, lebih baik kita buka pintu ya tutur kanan kakak, teman, biar lebih mudah untuk memasukkan semua hewan-hewannya. Widih, seekor marmut berusaha melarikan diri, teman. Wadidaw, kita coba langsung tangkap saja, guys. Kita langsung mendapatkannya lagi ya. Yuk, kita masukin, teman. Seekor marmut sudah kakak masukin, teman. Jadi sudah aman ya. Yuk, kita tutup kembali pintunya, teman. Jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak akan merawat seekor marmut ini, teman. Ayo, kita lanjutkan lagi ke sebelah mana nih, guys. Yuk, saatnya kita untuk let's go ya, membuka semua pintu istana ini, teman. Dimulai dari pintu yang berwarna hijau dulu nih, guys. Kira-kira hewan apa ya? Mudah-mudahan yang keluar bukan hewan berbahaya, teman. Let's go. 1, 2, 3. Widih, ada suatu pergerakan, teman. Lihat tuh. Ayo, kita coba tangkap, teman. Lihat, dia bersuara, temanku. Wadidaw, kakak tahu hewan apa nih, guys? Ternyata ini adalah seekor anakan ayam, teman. Anakan ayam berwarna putih. Kita coba kasih makan. Apakah dia mau? Wede-wede. Lihat tuh, guys. Langsung disantap begitu saja, teman. Seekor anakan ayam ini ya. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali, teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara ya, satu ekor anakan ayam berwarna putih ini. Mantul-mantul, guys. Yuk, kita coba dia masukin ke dalam truk ini, teman. Karena truk satu kali lagi masih kosong ya. Mantul-mantul. Truk kedua sudah dipenuhi oleh seekor anakan ayam satu ekor, teman. Mari kita saatnya mencari lagi ya hewan-hewan untuk mengisi truk kanan kakak yang masih kosong, teman. Ada pintu yang berwarna biru nih, guys, di sini. Kira-kira hewan apa lagi ya yang ditemukan di pintu berwarna biru ini, teman? Ayo, kita bongkar, guys. 1, 2, 3. Wow, lihat, teman-teman. Terdapat 2 ekor anakan ayam lagi yang sangat lucu-lucu. Lihat, kita kasih makan lagi ya. Langsung disantap begitu saja, temanku. Nampaknya 2 ekor anakan ayam ini sama-sama kelaparan ya. Coba tebak nih, guys, berwarna apa ini, teman? Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna kuning ya. Wadidaw, cantik sekali, teman-teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih, guys. Yuk, kita masukin bareng sama seekor ayam yang tadi ya. Karena dia adalah sama-sama anakan ayam, teman. Tapi cuma berbeda apa ya. Wih, gak apa-apa nih, guys. Yuk, kita masukin ya, dan kita satuin, teman-teman. Nah, lihat tuh. Wadidaw, sudah masuk, teman. 2 ekor anakan ayam. Yang satu lagi malah berusaha melarikan diri, teman. Yuk, kita tutup kembali pintunya. Sudah kita amanin, teman. Untuk 3 ekor anakan ayam sudah kita masukin ya. Mantul-mantul. Ayo guys, itu saatnya kita masuk lagi ya untuk melanjutkan membuka pintu istana yang ada sebelah sini, teman. Ada lagi pintu. Mari kita lanjutkan lagi untuk membongkar semua pintu istana ini ya. Wih, guys, ada pintu istana yang sudah kebuka saja, teman-temanku. Wadidaw, kakak belum sempat ya untuk mendapatkan hewan yang berdalam sini. Ternyata hewan yang berdalam sini sudah berhasil melarikan diri, teman-temanku. Tapi gak apa-apa, ada lagi pintu yang masih tertutup nih, guys. Mudah-mudahan terdapat hewan di dalamnya. Ayo kita coba bongkar, teman-temanku. 1, 2, 3. Widih, ada hewan, teman-teman. Memiliki ekor yang begitu sangat panjang sekali, guys. Coba kalian lihat tuh. Ayo kita coba tangkap. Kakak tahu nih, guys, ini hewan apa, teman. Lihat tuh. Dilihatan dari tubuhnya, teman. Dia memiliki tubuh yang sedikit mungil dan juga ekor yang begitu panjang berwarna emas, teman. Berkaki 2 pula ya. Ini namanya adalah seekor ayam kate, temanku. Seekor ayam hias yang cocok untuk kita pelihara ya. Mantul-mantul. Biarkan
Biarkan dia berdiam di rumah, teman-teman. Lihat tuh, keren sekali ya ayam KT ini, teman. Wow, dia memiliki warna yang sangat keren sekali, guys. Nah, kalau kita masukin ke dalam truganing akan muat ya. Lebih baik kita biarkan dulu ya, dia makan makanannya kakak kasih, teman. Nanti kalau sudah habis kita ambil lagi ya seekor KT ini, teman-temanku. Karena kakak senang sekali pada seekor KT ini, teman. Dia bukan hewan berbahaya ya, melainkan hewan yang begitu sangat jinak sekali, guys. Mantul mantul. Ayo kita lanjutkan lagi, teman, untuk membongkar pintu-pintu istana di sebelah sini ya. Karena masih ada pintu istana yang belum kakak bongkar di sebelah sini nih, guys. Ada pintu istana berwarna biru, temanku. Let's go. 1, 2, 3, 4. Wow, akankah ada seekor hewan di dalamnya, teman? Coba kalian lihat tuh, weh. Ternyata ada, guys. Hewan berwarna hitam, teman-temanku. Kira-kira itu hewan apa ya? Yuk, kita coba tangkap, teman. Nampaknya itu adalah tikus, temanku. Lihat tuh. Tapi tikus ini tidak memiliki ekor ya. Nampaknya bukan, teman. Ayo, lebih baik kita tangkap nih, guys. Wow, kakak mendapatkannya, teman. Ternyata ini seekor marmut. Dia sangat ketakutan sekali ya. Padahal kakak tidak mau ngapain-ngapain dia, teman. Lihat tuh. Nampaknya si marmut ini begitu sangat agresif sekali, guys. Dia adalah jenis hewan pemakan rumputan ya. Alias jenis hewan herbivora, teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Weh, bentar, teman. Lihat, marmut ini di tubuhnya begitu sangat besar sekali ya. Wow, nampaknya marmut ini adalah jenis betina yang sedang ini, teman-teman, mengandung. Ini sangat kasihan sekali seekor marmut ini, teman. Tadi kakak mengambilnya agak sedikit kasar, teman-teman. Kakak gak tahu ya kalau dia sedang mengandung, teman. Ayo, lebih baik kita masukin lagi ke dalam istana ini, teman-temanku. Nampaknya dia melahirkan nih, guys. Wadidaw. Nanti kakak ambil lagi ya seekor marmut ini. Kalau sudah beranak, teman, nanti anaknya kita rawat dengan baik-baik, oke? Okay? Kita tutup kembali, teman-teman. Maafin ya. Wadidaw, wadidaw. It's very nice, guys. Lihat, teman. Tuh, ternyata yang berada dalam kandang ini adalah seekor berang-berang, teman. Namanya ini adalah si Gemo ya. Si hewan pintar, temanku. Yang sangat lucu sekali. Berang-berang ini cocok untuk kita rawat, teman. Tapi harus hati-hati ya. Kalau mau merawat seekor berang-berang ini harus dari kecil, teman. Alias kedua harus dari anakannya, biar dia bisa jinak, teman. Kalau dia diambil dari alam liar, dia begitu sangat galak sekali, teman. Dan hidupnya itu ada bergerombolan nih, guys. Wadidaw, menyeramkan sekali ya. Tapi si Gemoy ini sudah jinak, teman-temanku. Hei, Gemoy sini kan, sayang. Wadidaw, lihat tuh, teman. Dia begitu sangat lucu sekali ya. Widih, mantul. Cocok kita untuk kita pelihara. Kita rawat ya si Gemoy ini, temanku. Kalau ada yang mau si Gemoy ini, tolong beritahukan di komentar ya. Nanti kakak kasih, teman. Ayo, guys, kita lanjutkan lagi, teman, untuk berpetualang ya. Ke sebelah mana lagi, guys? Tolong diperhatikan, temanku. Wah, lihat tuh, di sini ternyata kakak menemukan lagi terdapat sebuah perangkap berwarna merah, temanku. Ini kira-kira di perangkap berwarna merah ini kakak akan menemukan apa, temanku ya? Ayo, kalian jangan kemana-mana ya, terus ikutin kakak untuk berpetualang hari, teman. Karena masih ada perangkap yang sangat banyak belum kakak buka, temanku. Bim, salabim. Wow, terdapat satu butir telur berwarna merah, teman. Kira-kira di telur ini akan ada sesuatu yang di dalamnya, teman. Mari kita buktikan. Ternyata ada nih, guys. Di dalamnya terdapat satu ekor ikan, teman. Ini adalah jenis ikan red devil nih, guys. Tuh, ini seekor ikan yang sangat seekor ikan hias ya. Alias jenis ikan impansif yang suka berada di kolam warga, teman-teman. Kalau kalian mau mencari seekor ikan hias berwarna oranye ini, ada seekor ikan red devil banyak sekali, teman, di kolam-kolam warga ya. Pasti kalian mendapatkannya, temanku. Karena dia banyak sekali, guys. Ayo, satu akuarium sudah diisi oleh seekor ikan red devil, teman. Kita cari saatnya mencari ikan ya. Lihat, teman. Baru saja ngomong kakak sudah mendapatkan ikan di sini, temanku. Lihat tuh. Ada seekor ikan bawal pula, teman. Seekor ikan predator yang memiliki gigi sangat tajam tuh. Dia mirip seperti ikan piranha ya, yang berada di sungai Amazon, teman-teman. Wadidaw, mengerikan tuh. Lihat tuh, guys. Giginya begitu sangat tajam ya. Kalau kena tangan itu bisa berdarah, teman. Jadi karena sehati ya kalau menangkap seekor bawal ini, teman. Tuh, ada juga ikan hias. Namanya adalah jenis ikan komet, teman-teman. Wadidaw, it's very nice. Dan juga ada ikan komet berwarna hitam. Ada pula ikan mujair, teman. Seekor ikan
ikan konsumsi yang memiliki rasa yang sangat tegak dan menggigih. Wah, adidaw, keren. Ada juga ikan sapu-sapu, teman. Wah, adidaw, banyak sekali jenis ikan ya yang berada dalam kolam ini, teman. Kakak sangat beruntung sekali, teman, untuk membuat berbetulan hari ini ya. Yuk, kita coba tangkap seekor ikan bawal ini pula, teman-teman. Kita masukin ya ke dalam tuh akuarium kakak, teman. Kakak lupa gak bawa seseri, guys. Kita tangkap saja pakai tangan kosong ya. Ayo, ayo. Jangan sampai ikan-ikan ini pada mati, teman-teman. Lebih baik kita nanti rawat ya, dan kita pindahin ke dalam kolam yang lebih besar, guys. Suhu ini, it's very nice. Kita tangkap ikan hiasnya, teman-teman. Wadidaw, coba kalian lihat tuh, guys. Ikan hias ini cocok sekali ya buat berada akuarium, teman. Wadidaw, benar sekali bukan tuh, guys. Suhu ini. Masih ada ikan yang tersisa, teman. Ayo, kita tangkap tuh ikan yang berwarna merah. Mantul-mantul. Ikan berwarna merah ini begitu sangat cocok sekali ya. Wow, cocok untuk kita rawat dan kita kasih makan yang berada akuarium, teman. Coba kalian lihat tuh, guys. Gak kerasa ya, ternyata berpetualang hari ini begitu sangat menyenangkan sekali, teman-teman. Ini truk gandeng kakak sudah diisi penuh oleh seekor hewan-hewan, teman-temanku, dan juga ikan yang sangat banyak sekali, teman. Itu saatnya truk gandeng kakak, let's go lagi ya, untuk melanjutkan perjalanan, teman. Let's go.